Halo sahabat belajar engineer, jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita untuk mempelajari tentang software simulasi sistem tenaga. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan ETAP ya, software ETAP. Oke, kita langsung aja. Ini adalah lembaran kosong ketika kita setelah membuat new project. Oke, tadi project dan di sini adalah muncul seperti ini. Lalu kita bisa lihat project atau standar yang digunakan. Nah, di sini standar yang digunakan IEC, frekuensinya 50, metrik dan waktunya yang digunakan seperti apa. Oke, langsung saja kita akan coba membuat sebuah simulasi dari satu gardu induk menuju gardu induk yang lain. Kita sebut gardu A ke gardu B. Dari level tegangan 20 kV menuju ke sistem tenaga tegangan ke 150 kV. Oke, yang pertama saya akan memasukkan di sini ada macam-macam pilihan ya. Di sini ada juga keterangannya. Nah, di situ ada dua winding transformator. Kita coba satu kita masukkan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi cukup diklik, nanti dia klik di sebelah sini lagi, nanti dia akan muncul. Kita masukkan saja di sini, anggap aja kita tulis untuk ID atau namanya trafo GIA 30 MVA trafo 1 ya, anggap aja nanti ada beberapa trafo, tapi nanti pada kesempatan kali ini kita gunakan satu saja. Lalu kita masuk ke rating. Nah, di sini adalah ratingnya yang kita gunakan. Tadi kita sebutkan sisi primernya 150 kV dan sisi sekundernya 20 kV. Selanjutnya kita masukkan MVA nya anggap saja di sini 30 kV. Nah, semua ini kita masukkan sesuai dengan yang ada di lapangan, sesuai yang akan kita simulasikan. Selanjutnya kita akan masukkan impedansinya. Nah, rata-rata impedansinya kalau 30 MVA sekitar 12, tapi saya juga tipikalnya nanti kita coba aja langsung. Kalau teman-teman tidak tahu bisa diklik tipikal, dia akan muncul langsung seperti ini. Atau nanti kalau teman-teman tahu sudah di sini misalnya 12,1. Di sini 12,1. Ini bisa juga di tipikal sini. Nah, dia akan menghitung secara otomatis. Oke, tapi pada kesempatan ini saya akan tipikal yang ini, jadi 12,5. Selanjutnya kita bisa masukkan juga untuk apabila ada tab. Di sini kalau di sini tab fix, nanti kita tinggal klik tabnya mau berapa. Atau bisa menggunakan LTC atau load on load. Jadi pada saat berbeban kita bisa melakukan perubahan tab changer. Di sini kita masukkan. Kita mau masukkan misalnya minus, ke bawahnya dia minus 5, ke atasnya mohon maaf minus 5, ke atasnya 5, plus 5. Dia akan otomatis menghitung berapa step sesuai dengan step yang kita gunakan. Nah, di sini misalnya kita step kenaikan step dia 0,625 kV ya. Jadi di sini ada 17 step. Nah, gitu. Nah, kita bisa gitu, nanti kita centang sini tik gitu. Oke, tik. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau tidak digunakan juga nggak apa-apa, nanti kita gunakan untuk fix step. Selanjutnya kita masukkan grounding. Nah, di sini grounding sisi primernya apa groundingnya? Misalnya sisi primer adalah Y atau delta. Kalau Y harus kita masukkan untuk jenisnya groundingnya, apakah dia open atau solid. Pada biasanya kalau 150 kV dia menggunakan solid. Secondary atau 20 kV nya tetap kita menggunakan Y, apakah dia solid atau menggunakan resistor. Nah, kalau solid itu di Jawa Tengah, kalau resistor itu di selain Jawa Tengah biasanya menggunakan resistor. Bedanya adalah resistornya bermacam-macam. Kalau di luar Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi rata-rata menggunakan 40 ohm, sehingga dia dibatasi pada arus 288 ampere untuk arus gangguan fase ke tanah. Oke, yang lainnya ini loadingnya bisa juga diatur, tapi tidaklah terlalu ini urgent. Apa ini juga bisa untuk termisnya ya, termisnya semua ini ada di nameplate. Tapi apabila kita sudah menggunakan rating, impedance, step dan grounding itu sudah cukup dan dapat digunakan. Oke, kita oke saja.
Oke, berarti dia sisi. Lalu kita membuat busbar. Di sini kita masukkan busbar. Nah, busbar ini seolah-olah menjadi gardu induk. Jadi kita sebut aja BB atau busbar 150 KV GI gardu induk A. Ini masih nol, tegangan ratingnya ketika kita tarikan dia akan berubah menjadi sesuai dengan level tegangan yang peralatan yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, untuk sizing kita bisa rubah size, kita besarkan jadi lebih tebal, dan juga rotate juga kita bisa rubah, atau kita bisa lebarkan. Nah, kita lebarkan bisa sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya kita buat untuk busbar di sisi 20 kV. Oke, sisi 20 kV. Kita kasih nama BB 20 kV Trafo 1 GIA biar lengkap ya. Enggak apa-apa biar lengkap. Supaya memudahkan kita apabila untuk mengevaluasi satu persatu. Ketika kita cukup klik, duk. Nah, kita bisa panjangkan. Nah, misalnya nanti ada penyulang atau seperti apa. Panjangkan. Oke. Oke, sebagai source, ada dua source ya, ada sumber. Sumbernya ada dua, bisa power grid. Nah, power grid ini saya akan mencontohkan. Power grid di sini adalah kita bisa misalnya dalam sebuah simulasi yang lain. Teman-teman sudah mengetahui untuk level tegangan simulasi pada tempat lain yang kita bisa masukkan. Di sini sebagai contoh operatingnya misalnya 100 itu. Ini akan terus-terusan 100 MW atau 30 ya, terus-terusan 30 MW. Terus bisa kita pilih balance, unbalance juga bisa. Ini level tegangannya juga kita bisa tentukan. Kalau tadi 20 kV. Terus source circuit. Nah, ini source circuit ini sangat mempengaruhi apabila nanti untuk analisa source circuit. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak lakukan. Tetapi harus dimasukkan walaupun tidak menggunakan source circuit analysis pada kesempatan ini, tapi harus dimasukkan. Jadi misalnya di sini kita hasil simulasi di tempat lain sudah menunjukkan di sini Pak MVA atau KVA sudah menunjukkan misal MV short circuitnya MVA short circuitnya 330 misal gitu. Nah, jadi akan otomatis menghitung. Seperti itu. Dah, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan ini. Nah, apabila kita klik ya, kita klik kalau kita delete dia akan masuk menuju sini. Nah, ini. Kita juga bisa bersihkan. Jadi di sini recycle-nya atau tempat sampahnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita menggunakan untuk generator aja. Generator. Nah, generator kita bisa rotate. Rotate. Oke. Nah, sebenarnya generator jarang sekali yang menggunakan level tegangan 20 kV. Biasanya menggunakan level tegangan antara 6,3 sampai 11,5 atau di atasnya lah, jarang sampai ke yang 20 kV. Ada tapi jarang. Tapi saya singkat saja daripada saya buat lagi untuk trafonya, anggap aja ini 20 kV. Jadi kita masukkan di sini ratingnya berapa MW? Tadi trafonya adalah 20 MVA. Berarti anggap saja di sini 20 MW atau di bawahnya. Level tegangan 20 kV. Sesuai dengan yang tadi, power factor sesuai dengan nameplate dari, jadi harus mempunyai nameplate dari generator tersebut. Oke, dan lain-lain, berapa pole dan lain-lain tuh harus sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan nameplate yang ada di sesungguhnya. Oke, capability curve di sini, capability curve itu sangat menentukan untuk nanti studi transient study dan juga source circuit study. Ini harus dimasukkan. Apabila teman-teman tidak tahu, biarkan saja, nanti dia tetap aja masuk ini sebagai tipikal. Terus impedansi. Nah, ini juga yang mempengaruhi impedansi yang ada di dalam sebuah sistem. Jadi harus kita masukkan. Apabila tidak tahu, kita menggunakan dulu, pilih dulu untuk pembangkit yang kita gunakan. Anggap saja saya masukkan
diesel ya. Nah, di sini tipenya Ron, anggap saja. Exciternya sama aja turbin lah, anggap aja turbin. Oke, nanti kita klik tuk. Nah, dia otomatis akan mengimplementasi untuk model. Selanjutnya harus kita masukkan grounding. Di sini groundingnya tadi karena di sini level tegak sisi 20 kV-nya Y, berarti kita harus Y. Anggap saja di sini kita menggunakan solid juga untuk Y-nya. Atau biar biar mengurangi, kita gunakan juga untuk ohm. Jadi ada dua ya. Kita akan mencoba dua resistor NGR. Oke, selanjutnya inersia. Nah, inersia ini juga akan mempengaruhi untuk pada saat respon dia ketika gangguan, nanti bisa di transient study itu. Selanjutnya eksitasi. Eksitasi ini seperti kita bisa masukkan ST itu steam turbin. Ini ada jenisnya, ada jenisnya, kita bisa masukkan di sini. Tapi apabila kita di sini, nanti kita masukkan di sini ya, ada VR Max dan sebagainya sebagainya, misal tutupin ya, kita masukkan. Bisa juga nanti ada pada sampel data. Nah, ini sebagai contoh, ini contohnya gitu. Control busnya kita menggunakan control busnya, berarti kita 20 kV misal seperti itu ya. Tapi pada kesempatan ini kita gunakan fix ya. Governor itu pun sama, di sini resistance carbon dan lain-lainnya. Tinggal kita cukup pilih GT gas turbin, DT diesel turbin. Nah, di sini kita masukkan, ini bisa juga tipikal, tapi kita kesempatan kali ini kita non aja untuk governornya. Kita juga bisa menggunakan ini untuk per kWh-nya berapa, untuk economic dispatch-nya yang akan kita lakukan. Tapi tidak usah, kita cukup itu saja. Ada PSS juga kalau mau, lengkap di sini sebenarnya. Kita cukup itu aja dulu yang kita masukkan. Oh ya, namanya ya, generator PLTD, PLTD 20 MVA. Cukup besar ya kalau untuk PLTD, mungkin jarang, tapi tidak apa-apa, simulasi saja. Oke, kita cukup track. Oke, sudah. Selanjutnya berarti ini di step up sampai ke level dengan 150 kV, kita akan bangun transmission line di sini. Oke, ini transmission line, kita bisa rotate ya. Oh, maaf. Kita bisa rotate 90 derajat. Nah, di sini ada dua ya. Ini ada kabel, ini ada transmission line. Bedanya kalau di oh, maaf, agak responding. Oke, kita lanjut. Tadi bedanya apa? Bedanya adalah di sini kita bisa lihat parameternya. Ada konduktor livery, nanti kita bisa milih konduktornya yang kita gunakan apa. Tapi di sini adalah kita bisa melihat di sini susunan dari kabelnya yang kita gunakan. Mau seperti ini, mau seperti ini. ABC itu RST atau seperti ini, atau seperti ini juga bisa ya. Ini kalau yang untuk yang di apa namanya, di transmission line. Oke, kita coba-coba saja. Terus selanjutnya untuk yang kabel. Oke, nah konfigurasinya sama. Nah, tapi di sini tidak seperti itu karena di sini tidak, seolah-olah ini tidak menggunakan tower ya, tidak menggunakan tower seperti itu. Tapi karena kita sistem 150 kV, maka kita akan membuat dengan menggunakan transmission line. Oke, kita delete. Nah, kalau kita mencet delete dengan control, oh maaf, ini bisa di restore ya, bisa dikembalikan lagi. Nah, get attention, get position, maaf, bisa dihilangkan langsung, dihapus. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa pilih ini, kita langsung saja isi untuk parameternya. Anggap aja di sini line GI A ke GI B. Nah, konfigurasinya di situ. Nah, kita bisa lihat yang sesuai di lapangan. Rata-rata seperti ini, RST.
Nah, di sini spesernya kita harusnya bisa tentukan KMD-nya berapa, spesernya berapa dan seperti itu. Berapa? Tergantung dari masing-masing desain dari tower yang digunakan. Oke. Tingginya, tinggi totalnya berapa? Misalnya tingginya 15 meter. AKB-nya jaraknya sekitar 3 meter, apa C ya? B ke C. A ke B, B ke C, 3 meter. Nah, oke. Nah, seperti itu nanti KMD-nya otomatis dia masukkan secara otomatis sesuai groupingnya. Groupingnya juga bisa kita gunakan. Nah, untuk setelah itu untuk yang konfigurasi, tapi sebelum itu kita pilih dulu konduktornya, jenis konduktornya. Di sini ada macam-macam konduktor yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh sizing, oke. Nah, Sultana, udah ada nama-nama ya. Kita sebagai contoh kita menggunakan CSR. CSR di sini kita milih yang sudah ada pada itu. Misalnya kita pilih CSR GZ, bentar. Orange Mango, Pirelli, Krypton, Sulfur, sizing yang ada ya. Kita contoh 3C, AAC. Ini coba. Ya, sebenarnya kita bisa tambahkan ini untuk apa ya? Sizing yang kita masukkan. Sebagai contoh aja saya masukkan Iodion dengan sizingnya dia 120, diameternya itu 124, dengan start atau cuma uratnya dia 7 ya. Oke. Kita bisa klik oke. Impedansinya per unitnya per 1 km. Terus untuk GSW bisa kita masukkan, bisa enggak? Apa terus ampacity itu, nah di sini kita bisa menggunakan ampacity di sini untuk kecepatan dari angin dan lain-lain, karena itu akan mempengaruhi dari panas atau suhu kerja dari peralatan yang ada. Nah, suhu kerja peralatan yang ada itu juga dapat mempengaruhi kuat hadar arus dari sebuah konduktor. Jadi semakin dia sesuai dengan suhu kerjanya, dia akan semakin optimal, tidak ada derating. Seperti itu. Oke, anggap saja seperti itu tadi parameternya ya. Nah, tadi kan kita sudah masukkan ya, tadi contoh iodin. Nah, di sini otomatis dia akan masukkan dia untuk nilai masing-masing apa namanya impedansinya di pengantar tersebut. Oke. Terus selanjutnya info kita masukkan, jangan lupa kilometernya berapa kilometer apa ya, 10 kilometer. Oke, 10 kilometer. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa copy paste. Kita bisa copy paste seperti ini. Copy. Taruh di sini. Tuk. Nah, bisa kan copy paste? Nah, bisa di copy paste. Kalau ingin di copy paste, tanya gitu ya. Tapi kita harus melakukan perubahan karena namanya akan berbeda. Gardu induk B, nah, karena dia akan 1, 2, 3 gitu. B di sini juga kita akan ganti gardu induk B. Nanti sama ya, untuk yang lain-lainnya juga sama. Maksudnya ratingnya sama. Di sini kita harus ganti juga kartu induk B. Oke. Karena di sini tadi 20 MVA, berarti kita akan memasukkan, kita sambungkan dulu ya. Kita sambungkan dari sini-sini tuh ya, sambungan lagi. Oke. Selanjutnya sudah ada source, sudah ada trafo, sudah ada transmission line. Ini bisa geser-geser ya untuk merapikan. Oke. Kita bisa geser, bisa masukkan untuk beban. Nah, di sini ada macam-macam beban ya. Ada beban berupa induction machine dan lain-lain, synchronous motor dan lain-lain, dan lamp dan juga statik. Kalau statik dia tidak lebih tidak dapat dimainkan untuk nilai VAR dan
beban induktif kapasitif kita tidak bisa mainkan, tetapi kalau di sini kita bisa mainkan. Jadi kita pilih yang lamp, pilih yang lamp, kita sambungkan untuk, nah, seolah-olah di sini akan menjadi feeder ya. Anggap saja di sini akan menjadi feeder A atau penyulang feeder 1. Oke, langsung saja kita masukkan, tadi ada 20 MV, anggap saja kita masukkan di sini 19, bebannya 19 MVA. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita bisa rubah tipenya, apakah dia berupa tipe, kalau gini berarti dia 100% statik, kalau gini kita bisa lihat tuh persentase motornya di sini ya kan. Persentase motornya berapa persen, kira-kira berapa persen. Nah, kita bisa lihat di sini. Hal ini akan mempengaruhi desain dari peralatan yang ada, loading di sini, MVAR dan lain-lainnya kan mempengaruhi. Oke, short circuitnya tidak perlu kita masukkan ini juga. Oke, anggap aja sudah. Oke. Selanjutnya kita sudah jadi satu pembangkitan trafo, ada dua trafo step up, di step up ke transmisi menuju ke sini, menuju ke GI selanjutnya dan sampai ke penyulang. Lalu kita dapat melakukan studi untuk load flow seperti ini. Oke, load flow. Oke, sudah sampai di load flow. Kita tinggal klik ini, apakah ada error. Nanti kalau ada error, kita akan mengetahui errornya dari mana. Anggap aja ini pasti ada error. Oh, ternyata benar. Di sini kita lihat ada bus yang tidak bertegangan. Nah, yang penting di sini ada error karena tidak punya swing power grid. Nah, jadi arus dalam sebuah sistem harus ada yang menjadi swing atau yang pembangkit yang menjadikan dia mengikuti dari beban, naik turunnya dia mengikuti dari beban. Jadi kita harus mengetahui hal tersebut, kita perbaiki. Nah, karena di sini cuma ada satu pembangkit, jadi mudah kita harus menentukan berarti yang ini yang dijadikan sebagai swing. Nah, kalau voltage control berarti dia akan merubah voltage apabila kita masukkan tadi yang exciter di sini. Nah, dia akan berubah sesuai dengan eksitasinya, dia akan berubah. Oke, kita masukkan untuk swing. Oke, kita coba lagi. Dan ya, sudah dapat beroperasi. Kita lihat di sini untuk yang apa namanya? Kita dapat lihat berapa-berapa saja untuk yang masuk, ya kan? Dan di maksudnya maksud tuh yang kita energize dan kita apa namanya? Kita kirimkan dari KIA ke KIP. Oke, kalau di sini kita lihat di sini satunya adalah IJ, jadi di sini ada KW-nya. Nah, di sini kita lihat KW dan KVAR. Nah, IJ-nya dia KW dan KVAR. Kita dapat rubah di sini apa yang mau kita lihat di situ unitnya apa aja. Tinggal diklik, tahan, klik kiri ya. Nah, di sini kita anggap aja kita mau lihat KVA dan ampere. Nah, di sini ya. Di sini KVA dan ampere. Oke. Jadi dari sini dia membangkitkan berapa ini? Hampir 20 KVA dikirim sampai di sini. Sampai di sini dia untuk dikirimnya menerima sebesar 18, 18, berapa ini? 18 KVA. KVA 18 MVA berarti ya. Nah, di sini adalah level tegangannya. Di sini unitnya kita bisa lihat tuh. Nah, kalau mau melihatkan unit, nah bisa lihat. Nah, itu bisa lihat unitnya. Kalau kita mau lihat apalagi di sini, misal mau lihat yang lain. Nah, di sini bisa lihat juga kafe, misal. Nah, kalau yang tadi satuannya persen, jadi misalnya kita klik kiri lagi. Misalnya di sini persen. Nah, di sini persentasenya. Kalau kita mau klik kafe juga bisa lihat berapa kafe di sini, 20 kafe dan sebagainya dan sebagainya. Oke, jadi kita sudah dapat melihat untuk apa namanya load flow analysis yang dengan hal tersebut ini mau dihilangkan atau enggak tergantung kita ya. Terus apalagi yang kita bisa lihat? Oke, setelah jadi seperti ini berarti kita akan membahas tentang report ya. Nah, di situ report di sini kita dapat klik yang ini.
Selanjutnya kita di sini ada summary atau result. Saya biasa menggunakan result. Di sini adalah tergantung sih kebutuhan. Kalau summary juga bisa. Ini alert complete, tidak alertnya ada critical. Kalau nanti di sini ada yang di bawah standar yang kita gunakan, dia akan muncul critical atau marginal, itu yang sudah agak cukup mempet, dan juga losses dan sebagainya, tergantung kebutuhan. Tapi ada kesempatan ini saya akan mencontohkan untuk yang load flow report secara umum. Nah, di sini kita bisa lihat viewer aja atau jadikan PDF atau seperti apa, terserah kita mau seperti apa. Output namanya sesuai dengan yang kita namakan tadi di awal, jadi load flow 1. Oke, kita untuk coba untuk yang load flow report sebagai viewer saja. Nah, di sini sebagai viewer seperti kita lihat. Nah, di sini ada beberapa report yang kita dapatkan. Nah, di sini ID-nya ya. Jadi karena kita per branch ya atau per bus bar ya, dia reportnya per bus bar. Level tegangannya di sini 20 kV dengan tidak ada drop tegangan. Sekitar di sini berapa ini? Persentasenya. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk generation. Generationnya dia 15,6 MW. Infarnya seperti itu. Dan di bus bar 2 dia bukan di generation tapi di load seperti ini. Nah, oke. Dan di sini selain itu kita dapat juga melihat berapa MVAR dan juga berapa ampere di masing-masing. Nah, kalau di sini dibagikan jadi dua, yaitu generation dan load. Kalau di sini semua ya, seutuhnya. Dan juga di sini kita dapat lihat ada power factor yang seperti yang kita atur tadi. Tadi kan kita atur 80% ya, sekitar 80%. Nah, jadilah seperti ini. Cukup mudah dipahami untuk yang apa namanya, untuk yang load flow. Ini dapat kita save ya. Kalau di print juga bisa, atau tadi yang seperti tadi kita tadi seperti yang kita di sini bisa langsung jadikan PDF atau seperti apa. Dan akan kita contoh satu lagi untuk yang di sini losses ya. Viewer, nah, apakah ada losses di situ? Nah, untuk losses berarti kita dapat lihat di sini lossesnya berapa kW di sini. Nah, dapat terlihat terjadi losses sebesar 128 kW. Covernya seperti ini. Oke, kita sudah mengetahui untuk losses dan drop tegangan di masing-masing bus. Cukup mudah untuk load flow analysis. Tinggal nanti tambah lagi, jadilah untuk apa namanya, sistem yang lebih besar daripada ini. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Goodbye.